Terakhir saya mohon untuk semuanya Ahbabul Mustafa dan Syekh Khairmaniah dimanapun kalian berada, jangan kalian bermasalah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dukung semua kelompok solawat dimanapun berada, walaupun beda nama tidak masalah, mereka adalah saudara kita. Ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama dukung orang-orang yang baik. Dan sering-seringlah kalian mendatangi para ulama di daerah kalian masing-masing. Datangi para romo-romo kiai, datangi para habaib, bersilaturahmi kepada mereka. Karena memandang wajah mereka insyaallah akan menenangkan dan menyejukkan hati kita. Di saat-saat hati mulai gelisah, di saat-saat hati mulai gundah, disitulah kita dekat kepada ulama, minta nasihat dari mereka, minta arahan dari mereka, supaya kita merasa tenang dan tenteram. Terus kita berjuang. Berkat mereka insyaallah kalian semua sukses dunia dan akhirat. Kami yakin di antara kalian ini nanti ada yang menjadi presiden, di antara kalian nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota DPR, ada yang menjadi ulama, ada yang, ayo kita kerjasama selalu dunia dan akhirat, kita selalu erat insyaallah, kita sama nikmat dunianya dan nikmat akhiratnya. Okay. Terima kasih semuanya. Nanti pulang dengan tertib, jangan ada yang kebut-kebutan. Yang pulangnya mungkin masih jauh, tempat jauh, hati-hati perjalanan di jalan. Yang masih mau menginap di Solo, Bustanul Asyikin terima penginapan gratis. Nggih, terima kasih, monggo. Yang mau tetap, yang mau pulang silakan pulang nanti setelah kita membaca doa. Dan insya Allah apa yang menjadi kalian datang ke sini itu pasti ada hajat. Yang anak-anaknya mungkin nakal, jadi berkat solawat ini anak-anaknya jadi soleh-soleha. Yang lagi hamil, berkat majelis ini anak di dalam kandungan insya Allah sehat, dan ibunya pula sehat, lahir dengan sempurna dan sehat. Bagi mereka yang belum mendapat keturunan, berkat majelis ini mudah-mudahan diberi keturunan anak-anak yang soleh-soleha, sehat sempurna. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan berkat majelis ini jodohnya semua soleh-soleha, mudah-mudahan semua mendapatkan jodoh yang akan menggembirakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya akan menjadikan rumah-rumah tangga kalian semua insyaallah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan insyaallah anak cucu kita semua menggembirakan hati Rasulullah, dapat dibanggakan Rasulullah. Semuanya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, akhir umurnya husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah.